Ya, oke, selamat sore teman-teman. Jadi sore ini aku lagi ada di depan Terminal Tidarma Gelang. Ini tanggal 28 Oktober 2022. Jadi video ini adalah video lanjutan dari video yang tayang kemarin, yaitu video penyerahan kunci bis Skylander R22 ke PO Pandawa 87 ya. Dan hari ini aku mau langsung pulang ke Jakarta naik bus Sinar Jaya. Cuman busnya itu nanti berangkatnya jam 3:30 dan ini baru jam 3. Dan sekarang aku mau ini dulu, mau tukar tiketnya dulu karena kemarin aku pesan tiketnya itu lewat Red Bus. Jadi aku mau tukar kodenya dulu sama e-tiket. Dan mau tahu gimana serunya aku naik Sinar Jaya ke Jakarta? Ikutin terus video ini sampai selesai. Teman-teman, tadi aku udah tuker tiketnya. Aku tuker tiketnya sama Mbak Sinta ya di sini. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau pesen tiket di Magelang ini di Terminal Tidar bisa hubungin Mbak Sintanya. Nanti nomor teleponnya aku cantumin di kolom deskripsi aku ya. Dan untuk tiketnya kayak gini. Jadi kayak printan seperti ini. Dan ini ada barcode. Jadi barcode-nya ini digunain untuk servis makan. Jadi kita dapat servis makan satu kali ya. Dan aku nanti turun di Pulau Gebang, aku dapat seat nomor 2 dengan harga yaitu 200.000 ya untuk ke Pulau Gebang. Nah, teman-teman, jadi kata Mbak Sinta untuk pemesanan tiketnya kalian bisa pesan lewat Red Bus atau Traveloka atau bisa juga langsung hubungin Mbak Sintanya di nomor ini ya. Dan nanti nomornya aku cantumin juga di kolom deskripsi aku. Jadi teman-teman bisa WA aja langsung yang mau naik dari Terminal Tidarma Gelang. Nah, teman-teman, untuk agen resmi perwakilan PO Sinar Jaya yang ada di Terminal Tidarma Gelang ini itu berada di kios A15 ya. Jadi nyarinya itu sangat mudah, pas di pintu masuk terminal nanti kalian langsung bisa ngeliat tuh ada tulisan plang besar banget tulisan PO Sinar Jaya. Terus untuk ruang tunggunya cukup nyaman dan di sini juga free coffee loh. Jadi buat teman-teman yang mau ngeteh atau ngopi di sini bisa banget nih sambil nunggu bisnya. Karena ini aku pertama kali ke Terminal Tidarma Gelang, jadi menurut aku ini terminalnya rapi,
terus juga bersih sih terminalnya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah suasana di sore hari di Terminal Tidar. Ini aku di bagian belakang. Kalau tadi kan aku di bagian depan, sama aja sih sepinya. Cuma di sini ada beberapa sih, di belakang aku itu ada bis Eka. Terus juga di sana ada Haryanto di belakang aku yang di sebelah sana. Dan ini aku nggak tahu ya kalau sore hari emang kalau jam 3 ini emang sepi atau gimana. Aku nggak tahu bisnya masuknya jam berapa. Kalau bis Sinar Jaya yang bakal aku naikin itu dia 3:30 naiknya berangkatnya. Ini ada Safari Dharma Raya jurusan Jogja Jakarta. Dia baru mau berangkat. Terus di sini ada Gunung Harta. Ini yang ke ini ya? Ke Bogor bukan sih? Ini dia baru datang juga barusan nih, baru masuk. Jadi berangkatnya emang sekitar jam 3:30, jam 4-an ya kalau dari sini. Ah, ini baru datang nih Murni Jaya. Masnya yang teriak malah. Jadi kayak gini ya, enaknya kalau misalnya kita datang lebih awal di terminal, jadi bisa cuci mata dulu, bisa sambil hunting-hunting bisnya juga nih. Dan ternyata ramai juga loh dari tadi masuk. Oke teman-teman, ini bis yang bakal aku naikin baru masuk. Nah ini dia bisnya. Di sebelah sana ternyata. Nah, ini bis yang bakal aku naikin sampai nanti Pulau Gebang. 96RD kodenya. Oke teman-teman, setelah menunggu beberapa waktu di Terminal Tidar Magelang, dan tadi aku juga sempat hunting-hunting juga ya, dan ini akhirnya bus Sinar Jaya yang bakal mengantarkan aku ke Jakarta datang juga nih. Dan yang bertugas kali ini bus Sinar Jaya dengan nomor lambung 96RD, berbodi Jetbus 3 plus HDD, dan dibangun di atas sasis Hino RN285. Oh ya, bus ini juga sudah memiliki tipe suspensi udara atau air suspensi ya teman-teman. Karena bisnya nggak berhenti lama di Terminal Tidar Magelang, jadi ini aku langsung masuk aja ya ke dalam bisnya. Dan kali ini aku duduk di seat nomor 2. Oh, maksudnya bikin gitu. Pak. Tadi ada. Pak siapa ya? Oh, Pak saya. Oke, berangkat dari Terminal Tidar Magelang. Ini jam 16.26 ya. Jadi sesuai dengan yang di tiket 16.25 kita berangkat dari sini. Cuman telat 1 menit kalau dilihat dari tiket. 10. Ini aku udah berangkat meninggalkan kota Magelang, dan kemarin itu aku gak sempet ngambil suasana footage interiornya ya, karena kondisi penumpang yang rame. Nah, tapi gambaran seatnya kurang lebih seperti ini. Dia berkonfigurasi seat 22 dan juga sudah dilengkapi dengan leg rest. Di sini kita juga dipasilitasi bantal dan selimut ya.
Jadi menurut aku cukup oke ya, dengan harga yang ramah di kantong kita sudah mendapat fasilitas dengan bantal dan selimut. Dan juga sudah dilengkapi dengan lakers juga nih seatnya. Di perjalanan naik bis Sinar Jaya ini emang agak unik ya. Jadi di sini krunya cuma ada dua. Dan dua-duanya itu driver semua tanpa ada helper. Selama aku ngetrip jarang banget ya nemuin bus akap tanpa helper. Dan perjalanan kali ini tanpa helper nih. Tepat jam 5 sore, bis yang aku naikin udah masuk terminal Secang nih. Nah, Secang ini masih masuk ke dalam Kabupaten Magelang ya? Iya, Secang. Oke. Tahu gak? Oke teman-teman, ini aku udah nyampe terminal Secang. Jadi di sini berhenti sebentar ya untuk naikin beberapa penumpang juga. Dan ini kita masuk terminal Secang jam 17:01. Jadi buat teman-teman yang mau naik dari terminal Secang sekitar jam 5-an ya berangkatnya atau masuknya dari ke terminal Secangnya gitu. Nah ini udah berangkat lagi, jadi cuman sebentar banget, mungkin 2 menitan ya. Untuk bus Sinar Jaya dengan kode lambung 96RD ini, dia start awalnya dari Semin Wonosari ya teman-teman. Setelah itu dia ke Jogja, abis dari Jogja ke Magelang, dan dia ke Jakartanya via Temanggung, bukan via Bawen. Jadi aku bakalan ngelewati jalan berkelok-kelok lagi nih, sama pas kayak aku berangkat kemarin ya naik OBL itu ngelewati Temanggung juga, ngelewati jalan yang berkelok-kelok juga. Nah sekarang aku udah sampai di kota Temanggung ya teman-teman. Jadi barusan bis yang aku naikin udah mampir di agen perwakilan Sinar Jaya yang ada di Temanggung. Nah buat teman-teman nih yang mau naik dari agen perwakilan Sinar Jaya yang ada di Temanggung ini, berarti sekitar jam 5:30 atau jam 6-an ya, itu tergantung kondisi lalu lintasnya. Sebenarnya trip kali ini itu trip capek aku ya teman-teman. Soalnya tadi pagi itu aku ngehadirin acara serah terima unit milik PO Pandawa di Karoseri New Armada. Terus siangnya aku istirahat sebentar sih, abis itu langsung menuju ke Terminal Tidar Magelang untuk balik ke Jakarta. Jadi ya cukup melelahkan karena istirahatnya cuma sebentar banget.
Nah, teman-teman, ini kayaknya aku udah masuk jalan yang berkelok-kelok itu deh. Cuman aku ini kurang tahu ya di daerah mana. Dan di depan itu ada bis Handoyo dan dia kayaknya lagi ngarah ke Jakarta juga tuh. Sehabis Kota Muntung tadi, ini kondisi jalannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kondisi jalannya itu gelap banget. Makanya aku mau ngambil footage video juga agak kesusahan karena minim banget sama pencahayaan ya. Dan mungkin aku bakalan pakai waktunya untuk tidur aja dan nanti bangun-bangun udah di rumah makan aja kali ya. Oke lah, aku istirahat dulu ya, teman-teman. Sekarang udah jam 19:50 dan ini aku udah di rumah makan Sari Rasa nih, teman-teman. Wah, akhirnya istirahat juga ya. Oke lah, aku mau turun dulu dan mau langsung scan barcode-nya untuk dapat servis makannya ya. Mohon perhatikan, kami beritahukan kepada pihak penumpang di Seru Sari Rasa 191. Oke, teman-teman, ini udah jam 20:16. Tadi itu aku berhenti di rumah makan ini atau sampai di rumah makan ini jam 20:16 ya. Tadi aku juga udah sempet ke toilet dulu, terus juga udah tuker kupon makannya. Jadi di rumah makan Sari Rasa ini di daerah Kendal ya. Nah, di sini teman-teman dapat servis makan satu kali. Jadi di tiket tadi kan teman-teman dapat barcode. Nah, barcode-nya itu yang bakal ditukerin di sini. Jadi tinggal ditunjukin aja barcode-nya ke mbak-mbaknya atau ke petugasnya. Nanti teman-teman bisa tuker sama makanan. Nah, tukernya itu ada berbagai macam makanan sih tadi, tapi harus milih salah satu ya. Pertama itu ada soto ayam, terus juga ada pop mie, ada nasi rama sama nasi ayam gulai kalau nggak salah tadi. Jadi tadi itu aku mesen atau tuker sama nasi ramas ya. Dan ini aku udah mau makan nih. Jadi aku mau makan dulu, abis makan aku baru mau kembali ke bisnya atau mau lihat-lihat bisnya. Oke, sekarang kita makan dulu. Jadi di sini banyak banget ya bis-bis yang rest makan di sini. Ini ada Sinar Jaya semua kalau yang di baris ini. Terus di sebelah sini itu ada Rosalia Indah nih. Dan di sana juga ada tuh, aku nggak kelihatan itu Bandung Express deh kayaknya. Mata aku masih suram. Jadi banyak banget ya bis-bis yang rest makan di sini dan ini rumah makannya besar banget loh. Nah, teman-teman, sekarang udah jam 20:24, ini bis aku udah mau diberangkatkan kembali ya. Jadi berhenti di sini sekitar 20 menitan dan abis itu kita berangkat kembali. Dan untuk review makannya, makanannya enak banget tadi. Terus juga banyak banget diambilin sama mbaknya. Jadi aku tadi sampai nggak habis loh makannya. Dan sekarang kita masuk ke bis lagi dan bakal langsung lanjut jalan lalu langsung cus ke Jakarta. Lanjut jalan dari rumah makan Sari Rasa Kendal. Ini jam 20:27. Oke, teman-teman, ini aku udah ada di dalam bisnya lagi. Jadi ini bisnya udah siap-siap untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Jakarta ya. Jadi sehabis rumah makan ini kayaknya kita langsung masuk tol deh. Jadi kita masuk tol melalui gerbang tol Weleri.
Untuk makanan di rumah makan sari rasa tadi menurut aku cukup enak ya teman-teman. Dan pilihannya juga banyak banget. Mungkin bagi teman-teman yang masih kenyang atau malas makan nasi ya, jadi kuponnya bisa ditukerin sama pop mie aja. Gerbang tol RRI. Sekarang udah jam 1 lewat 15 dini hari dan ini aku udah sampai Cikampek ya teman-teman. Oh ya, untuk titik pemberhentian bus Sinar Jaya ini ada beberapa titik ya. Jadi teman-teman bisa berhenti di Cikarang, Cibitung, Bekasi, terus di Pulau Gebang. Kemarin itu aku agak sedikit kaget sih, bis yang aku naikin ini sehabis keluar dari gerbang tol Cikarang Barat itu dia nggak masuk tol lagi ya, jadi dia itu nyisir lewat Pantura lagi, yaitu lewat SGC yang ada di Cikarang kalau misalnya teman-teman tahu, terus juga ada lewat Bekasi sama langsung ke Pulau Gebang. Oke teman-teman, ini posisi aku udah masuk terminal Pulau Gebang ya. Wah, akhirnya finish juga nih perjalanan aku di terminal Pulau Gebang. Dan karena ini masih malam, mungkin aku bakalan nunggu pagi dulu di terminal ini. Nanti udah pagi baru aku bakal melanjutkan perjalanan lagi ke Sukabumi. Oh ya, untuk perjalanan naik bus Sinar Jaya kali ini cukup menyenangkan karena krunya ramah-ramah banget, terus juga untuk bisnya juga tergolong nyaman ya. Dan aku juga suka sama servis makannya, tadi itu banyak banget pilihannya, terus juga makanannya enak. Nah, buat teman-teman nih mungkin yang dari Jogja mau ke Jakarta atau dari Magelang mau ke Jakarta, mungkin bisa nyobain bus Sinar Jaya ini ya. Oke teman-teman, ini aku udah di terminal Pulau Gebang. Akhirnya finish juga aku di terminal Pulau Gebang. Tadi itu aku nyampe sini jam 3 lewat 14 menit ya. Dan untuk kesannya naik bus Sinar Jaya, busnya nyaman, terus krunya juga ramah-ramah banget. Jadi aku ngerekomendasiin deh buat teman-teman yang dari Magelang mau ke Jakarta buat nyobain bus Sinar Jayanya. Dan terima kasih banyak ya udah nonton video aku sampai selesai. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.